dari netizen selama 12 tahun ya kan, 12 tahun atau 11 tahun lah, yes, kamu merawat ibu. Pertanyaannya itu hampir keseluruhan sama. Setiap Tiko, komentar ya. Tiko itu udah sunat apa belum? Yo, hari ini kita ada pengerjaan untuk bagian depan. Gokil banget, ini warnanya dipermajakan. Masih sama catnya, tapi lebih kinclong lagi cuy. Dari sini udah dimulai, bahkan ini udah mau dilas dan dicat lagi nanti. Nah, bagian ini gokil banget nih teman-teman, udah hampir remaja banget nih. Kolik, hey, semangat. Semangat dong. Yo, semangat dong. Yo, mantap. Nah, bagian ini pun juga nih pintu utamanya nih teman-teman, udah gokil. Ini lagi dalam pengecatan bagian tembok luar. Dan kalau diperhatikan di sini juga udah kerennya, minta ampun cuy, udah seperti rumah mewah lagi, rumah Bu Eni dan Tiko. Goks lah ya kan. Suasana di dalam juga sejuk dan adem banget. Saik lah teman-teman. Gokil ya. Di sini nih udah juga bisa perhatikan teman-teman temboknya udah mulai. Ini juga di sini gokil. Lihat toiletnya. Beuh. Ini kamarnya Tiko juga udah diperbarui warnanya. Yes, gokil banget lah teman-teman. Di musola juga udah digunakan untuk sholat sama anak-anak pernah gitu ya. Udah bisa dan layak banget untuk dihuni. Tinggal penyelesaian aja sih. Suasana kamar di sini pun juga gokil. Wah, gokil lah pokoknya aktivitas hari ini. Kita langsung lanjut aja ke perjalanan. Enjoy di balik malam. Hari ini kita bakal coba jalan-jalan sebentar sambil lihat-lihat KPSU bekerja sama ibu-ibu kebaya Bunda milenial ya kan. Kita apresiasi sedikit gimana sih kalau dia kerja gitu kan. Dan wah, gokil lah pokoknya. Aje. Silakan tetap. Wih, gila seru banget men hari ini cuy. Dimana bagian luar ada pengecatan yang semlek kentep, dan kebetulan juga pagar nih mau dilas-las gitu cuy. Gokil lah, bekerja sama semuanya nih cuy. Gokil, ini di kompon, di amplas dulu ya kan gitu loh. Jadi gokil sih, gokil, gokil. Ini nih, nah, hari ini dicat lagi nih pintu door. Gokil. Oh iya, gue pengen tahu sih mengenai tentang air ya kan. Tapi bisa dipakai cuci piring karena airnya udah bersih cuy. Halo, hai. Ibu, cuci piring ya Bu? Iya. Airnya udah mantep kan Bu? Ya. Lumayan ya. Gokil. Ada-adanya air. Ihi, bener. Yang penting bisa beres. Yang penting bisa beres ya Bu. Mantap, ini udah gak sabar nih ngelihat sesuatu yang kayak gini nih di depan nih teman-teman. Jadi ibu dengan siapa namanya? Aku Ria. Oh, ibu Ria. Wow, Bu Ria, lanjutkan Bu. Maaf ganggu. Maaf. Gokil ya. Wah gila, tumben banget saat lo rajin banget saat. Hah? Rajin banget. Iyalah, kita di sini kan selain konten juga bantuin ngerja. Iya, cuman kamera lu taruh mana? Enggak ada kamera. Oh, enggak ada, serius. Biasanya kayak gini-gini nih udah ada kamera nih. Tidak, enggak ada. Mana kamera? Ntar dulu, kita lihat dulu. Anjir, emang dianggap nih. Mana ke kameranya? Di mana? Hah? Di mana? Di atas. Anjir tuh, eh, kamera aja. Hahaha.
Konyol banget kan emang ini orang ya. Ini kalau masuk ke dalam sih suasananya gokil sih sekarang cuy. Cuy kan. Ibu, halo. Ya, halo. Ibu dengan siapa? Namanya? Burestu. Burestu. Aduh, Burestu lagi nyapu-nyapu bagian belakang, guys. Bersih-bersih. Bersih-bersih. Aduh, makasih loh, Bu, udah bantu-bantu. Ya, pinjam koreknya bisa nggak? Korek bisa dong, Bu. Semalakan tem. Mau dibakar ya, Bu? Ya. Sampah mau dibakar, cuy. Ini, Bu. Ya, makasih. Jadi sampah nih dibakar nih teman-teman, biar apa? Hancur semuanya. Oke. Okay. Tiko beli rice cooker lagi loh ya kan. 2 liter. Iya, 2 liter. Mantap. Bisa masak nasi dong kita. Yes. Tapi Bunda perlu colokan panjang. 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 Iya, dispenser sama rice cooker ketat. Ah, tuh dada juga. Gokil, gokil. Ya, udah beli video kalau Mama Ciko. Ini. Oh, dari Madiun nih. Oh, mantap. Mama Ciko. Mama Ciko. Ah, Bu, udah ada. Udah ada loh rice cooker-nya tuh. Halo. Rice cooker-nya udah ada, cuy. Gokil. Tanggal 28 kita mau ke villa gimana nih? Iya, itu mungkin nanti kita ikut. Ikut ya, harus ya. Berarti Tiko, Pak RT, Bunda juga ikut ya? Apa? Tanggal 28. Hah? Tanggal 28. Kemana? Nggak kita mau ke puncak, bareng-bareng nih. Naik bis, gitu? Iya. Siap. Mantep ya. Kan nanti biasanya Bunda urusan konsumsi-konsumsi. Ah iya. Oh iya, mantap. Kalau misalnya nggak ada mereka, kita nggak punya orang. Sia-sia. Makanya kan tadi Bunda udah telepon. Scaffolding 3 set supaya 6 meter nih. Mantep banget ini dong. Ini sekarang TPF tuh Bunda bagi-bagi, ada yang pagar, ada yang kayu, ada yang musola. Scaffolding datang dirakit, ada yang kesini. Maksudnya ya bapak-bapak itu di split kerjanya, kerjain beberapa tempat gitu. Yes. Yang nggak beda-beda. Oh, nungguin Pak RT kan belum terjawab kan? Tiger? Iya, tadi aku udah ngomong sama Pak RT belum. Gak ada kan? Udah. Ini iya, udah mantep nih. Kapolin untuk 3 set sama mobilnya yang bawa. Tadi jalan. Hari ini berarti itu? Harus hari ini. Hari ini. Mau ada PPS, kan? Iya, benar. Terus nanti Bunda mau masak sayur sop, nah nasinya udah ada kan? Ah, itu dia. Ay, mantap. 2 liter lagi nih. Udah ada. 2 liter ya kan? Gokil. Tapi gue pengen nanya, kok lu bisa masak gak sebenarnya kok? Enggak. Serius? Masak nasi mah bisa. Terus apa lagi? Mie. Udah, just. Udah. Itu doang. Masak air. Eh, tapi nyokap bisa gak sih? Jago ya masak ya? Jago masak. Masak ya? Bisa. Jago ya? Gokil, gokil. Tuh, gue ini jago masak ternyata, guys. Ini, makasih Pak. Donasi. Wanita Indonesia. Dari mana ini, Pak? Saya dari. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak. Oh, sama-sama. Terima kasih banyak. Iya. Nanti disimpan aja, disimpan. Kita dapat donasi teman-teman dari Bapak. Iya, siap. Sama ini foto di dalam kali Pak. Oke, jadi hati-hati. Enggak apa-apa, biarin aja Pak. Enggak apa-apa, biarin aja Pak. Oke, hari ini ada dari Amba Allah. Memberikan sebuah donasi dan kurang lebih udah diterima dan ini dari bapak siapa Pak? Saya dari bapaknya hamba Allah. Oke deh. Yeah. Ada Pak RT, ada Bunda, ada Bu RT dan ada PPSU. Rekan-rekan PPSU. Wow, menarik. Terima kasih Pak. Sama-sama. Semoga sama. Rezekinya melimpah. Terima kasih Pak. Amin. Bapak. Oh, pertanyaan cabolang tadi gimana tuh? Nah, yo kamu tuh cabolang bisa aja emang, iya kan? Nanti kau mau kemana? Ada panggilan podcast tuh sama Bang Tepang. Mau kondangan Bun? Tapi nanti kalau Pak mau bagiin beras ke tetangga, mesti ada
jadwal. Aku sampai malam. Dua jadwal hari. Dua jadwal. Iya, dari jam 2 pertanyaan dari orang yang nanya. Iya, banyak yang nanya. Ya udahlah. Kita coba tanya aja nanti. Aduh. Dari netizen. Selama 12 tahun ya kan. 12 tahun atau 11 tahun lah. Yes. Kamu merawat ibu. Pertanyaannya itu hampir keseluruhan sama. Setiap Tiko, komentar ya. Tiko itu udah sunat apa belum? Ya udah. Ya nah, udah lah, Cak. Waktu sunat itu tahun berapa? Enggak ingat, tapi kayaknya kelas 5 6 SD dong. 5 6 SD. Kelas 5 6 SD. 5 atau 6 SD. Sunat massal. Sunat massal. Oh, waktu itu sunat massal. Waktu itu masih ada bawa ibu ya? Enggak. Ya, oh, masih. Masih ada bapak enggak ya? Masih ya. Enggak, Bapak udah pas baru-baru pergi, berarti kelas 6 tuh. Kelas 6? Kelas 6 SD baru-baru. Pas Bapak udah enggak ada. Maksudnya udah ninggal gitu. Iya, iya. Iya. Oke, udah terjawab ya tentunya ya. Nah, kok ada yang nanya nih. Bentar. Tapi udah pernah dipakai belum? Apanya? Enggak, kita aja. Banyak yang nanya dari teman-teman, katanya kalau Tiko lebaran atau itu gimana? Lebaran atau puasa? Ya di rumah aja. Di rumah. Jadi lebaran belum pernah mudik kok? Enggak pernah. Belum lah, sampai detik ini pun juga belum. Oke, ya wis, cukup kok. Itu aja pertanyaan yang paling banyak belum terjawab. Nah, cap bolong udah dipakai. Udah dong. Udah, tapi kemana-mana. Ini mau podcast ya, kok? Oke, thank you. Podcast. Diko. Halo, Bang Bas. Jadi banyak banget nih komentar-komentar yang pedes, ada juga yang bagus. Ya kan, tentang Ranger Merah. Jadi teman-teman, Ranger Merah ini alias Salman kita nobatkan bernama Ranger Merah ya. Jadi teman-teman sebutannya Ranger Merah gitu. Tapi kali ini dia lagi nggak pakai seragam merah. Iya. Kenapa, Man? Kotor. Kotor. Kotor ya. Iya. Oke. Okay.